Ini sayurnya sudah matang teman-teman ya, sudah cek rasa juga. Ini penampakannya sayur lodeh, labu siam, tahu tempe ya. Super pedas cabai satuan. Jangan lupa buat teman-teman onlineku ya, juga para subscriberku, aktifkan lonceng notifikasinya ya, pencet warna hitam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Ini mau makan siang ya teman-teman. Ini makan siang sama sayur lodeh tahu tempe ya. Ini ada ikan laut goreng ya. Ini di sini ada rendang tewa ya, dikasih sama teman tadi. Oh ya teman-teman, di sini ini habis hujan, ini sekitar jam 12 siang ya. Habis hujan jadi udaranya agak dingin. Nih, sekarang aku makan yang hangat-hangat ya. Enggak ketinggalan juga nih nasinya. Campur jagung ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Ekawati Bali. Ini mau masak sayur lodeh rencananya teman-teman ya. Ini ada tahu tempe yang udah dipotong-potong. Ini ada labu siap sama tomat ya. Nanti lauknya mau menggoreng ikan ya, menggoreng ikan laut. Ini di sini ada daun bawang ya, udah diiris-iris. Ini bumbunya ya teman-teman. Cabai satu on, bawang merah sama bawang putih yang sudah diiris-iris. Nggak ketinggalan juga sama bumbu racik, terus santan kara ya. Yuk ikutin keseruanku teman-teman, ini mau mulai memasak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini bawang merah, bawang putih, cabenya ditumis teman-teman ya. Terus daun bawangnya dimasukkan. Tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Wis. Langsung bersin-bersin. Kasnya ada dua. Ini labu siamnya udah dimasukkan teman-teman ya. Labu siam. Tomat. Sama santan karanya ya. Ini sudah mendidih, masukkan bumbu raciknya. Aduk-aduk habis ini. Sama micin. Sama gula putih. Gula putih secukupnya. Aduk-aduk biar merata. Terakhir tahu tempenya ya teman-teman. Mau cek rasa dulu teman-teman. Mantap, ada pedas, manis, gurih. Ini lagi goreng ikan laut ya teman-teman. Ini sayurnya udah mateng. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paling aku suka teman-teman, tahunya ya, kenyal-kenyal. Sengaja tahu sama tempenya nggak digoreng ya teman-teman. Tempenya juga mentahan, langsung dimasukkan ke santan tadi ya, masuk ke sayurnya. Ini ada campurannya labu siam ya. Ini tak tambahin sayur lodeh ya teman-teman. Lindrang tewel ini, lindrang nangka kalau jawabnya. Rasain benderangnya dulu.
ini yang ngasih sayur nangka orang Pekalongan, teman-teman. Jadi masakannya masakan khas Pekalongan. Ini habis mandi, jadi tangannya bersih ya. Nikmat banget makan siangnya hari ini. Tadi masaknya sekitar jam 10 ya, teman-teman. Wah, kok biasa ini? Oh, ternyata. Udah selesai makan, teman-teman. Udah kenyang ya. Ya sudah, sampai segini dulu ya, teman-teman. Videoku hari ini, jangan lupa kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya, teman-teman. Besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.